seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Umi Maktum, sahabat yang buta, buta sejak lahir tuan-tuan. Kita biasa dengar hadis beliau, satu yang beliau pernah berjumpa dengan Rasulullah, minta izin kepada Rasulullah supaya beliau diberi pengecualian untuk tidak perlu hadir ke masjid solat berjemaah sebab dia buta. Jadi dia minta uzur supaya dia boleh tidak hadir solat berjemaah di masjid. Maka permulaannya baginda izinkan. Dan apabila beliau berpaling, lalu baginda panggil, lalu bertanya kembali kepada beliau, daripada rumah engkau tu, dengar tak azan? Maka kata beliau, dengar azan. Maka baginda perintahkan kepada Abdullah ibn Maktum, kena hadir juga solat berjemaah di masjid. Walaupun beliau buta, tak nampak. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, buta. Bukan senang tuan-tuan. Orang buta ni nak bergerak, tak percaya sebut tutup mata kita. Pada rumah depan ni datang ke masjid, cuba terai. Sampai kesungguhan beliau ni nak solat berjemaah di masjid, ada riwayat menyebutkan beliau mengikat tali daripada tembok masjid sampai ke rumah dia. Jadi bila dia nak ke masjid tu, dia pegang tali tu lah. Berpandukan kepada tali tu jalan. Sebab tak sentiasa ada orang pimpin dia. Ada kalanya beliau terjatuh. Ada kalanya beliau walaupun berpaut kepada tali tu, tertenang batu, luka kaki dia. Tapi tidak mematahkan semangat dia untuk hadir ke masjid solat berjemaah. Dan ada riwayat mengatakan bahawa sehinggakan beliau ini dipimpin oleh iblis. Disebabkan dia ni rajin solat berjemaah, nak pergi ke masjid kadang terlanggar batu, terjatuh. Satu ketiga ada pemuda yang memimpin dia. Pimpin dia bawa ke masjid. Nak pergi nak keluar solat dia, keluar rumah dia, ada pemuda ni pimpin bawa ke masjid. Pemuda ni pimpin bawa ke masjid. Cuma dia dapat merasakan pemuda ni pimpin dia saja, tapi tak solat sama. Bila dia tanya, pemuda ni mengaku dia iblis. Lalu kata Allah Nur Maktum, kalau iblis, tugas dia menghalang manusia ke masjid. Yang kau pimpin aku ke masjid, buat apa? Kata iblis ni, sebab besarnya fadilat kelebihan yang kau dapat setiap kali kau terjatuh, kau terlanggar batu bila kau nak pergi masjid. Sampai iblis pun tak tahan. Rugi dia kata, kalau aku tak pimpin. Biar aku pimpin. Jadi Abdullah bin Maktum ni tuan-tuan dan puan-puan, dia lahir, bukan lagi, semenjak lahir dia buta. Mak dia bernama Atikah, tapi dia gelar Ummi Maktum. Sebab anak dia yang buta tadi. Maktum asal perkataan katama, tertutup. Dia ada anak yang buta, maka mak dipanggil Ummi Maktum. Walaupun dia buta, tetapi dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bila dia mendengar firman Ta'ala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sungguhnya kata Allah Ta'ala, orang kafir itu bukan buta mata mereka, tapi yang buta itu mata dalam hati mereka tu. Mata hati tu yang buta. Jadi dia bersyukur walaupun mata dia buta, tapi mata hati dia tak buta. Mata hati dia kenal Allah, mentauhidkan Allah, taat kepada Allah, takluk kepada Allah, takut kepada Allah. Jadi kita ni tuan-tuan dan puan-puan, mata dah boleh nampak. Alhamdulillah, dengan kita buta mata hati kita. Rumah sebelah masjid, tapi tak nampak masjid nak solat. Kan? Ya? Mata kita nampak, tapi kalau mata hati kita buta, tak guna juga. Mata nampak, nampak alam, nampak langit, nampak ciptaan Allah. Bahkan boleh melihat diri kita sendiri, tanda kebesaran Allah. Tapi kita tidak taat kepada dia, bermaksiat kepada dia, tidak takut kepada dia dan sebagainya. Itu tanda orang yang mata hati dia buta walaupun mata dia nampak. Jadi kita bersyukur Allah Ta'ala beri kita nikmat, mata kita nampak, mata hati kita pun tak mati. Ada satu ayat turun berkenaan dengan beliau. Kita dalam surah Abasa wa Tawalla. Turun kerana satu peristiwa beliau dengan Rasulullah SAW. Bila baginda bersama dengan pembesar kafir Quraisy untuk menerangkan pasal Islam, tentang Islam, supaya orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar kafir Quraisy menerima Islam. Kerana kita maklum di peringkat awal Islam, dakwah Islam, maka banyak kezaliman yang dikenakan kepada para sahabat. Maka bila baginda dapat peluang berdialog dengan pembesar-pembesar Quraisy seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan sebagainya, maka sewaktu baginda berdialog dengan pembesar-pembesar kafir Quraisy ini, datang Abdullah bin Maktum minta supaya baginda bacakan sepotong ayat kepada dia. Sedangkan baginda sedang berdialog dengan pembesar kafir Quraisy.
Maka datang lalu waktu minta supaya dibacakan ayat-ayat Quran kepada beliau. Maka baginda lihat kepada beliau dan baginda tidak layan. Baginda wala tahu. Baginda fokus kepada dialog dia dengan kafir Quraisy tadi. Itu respon biasa manusia. Kita pun tuan-tuan, bila kita bercakap benda yang penting, anak kita menyampuk ke isteri kita panggil, kita pun buat tak tahu. Sebab kita tengah bercakap benda yang penting. Maka begitulah respon baginda sebagai seorang manusia. Bila dia sedang berdialog dengan pemimpin pembesar kafir Quraisy, datang dalam maktum yang buta ni minta dibaca ayat Quran. Sebab dia ni orang yang takut kepada Allah. Dia dengar ayat Quran. Apalagi baginda yang baca. Baginda tak layan. Jadi selepas saja baginda selesai daripada dialog tadi, bila baginda nak balik, baginda rasa pening kepala. Baginda pitam. Lalu turun wahyu. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istagna. Sampai ayat ke-16. Menegur baginda, kenapa baginda tidak layan Abdullah ibn Maktum. Maka semenjak itu, baginda SAW memuliakan Abdullah ibn Maktum. Dia muliakan. Bila Abdullah ibn Maktum datang ke masjid, sewaktu baginda sedang mengajar, baginda akan bangkit, bangun. Dan dudukkan Abdullah ibn Maktum yang buta ini di tempat baginda. Nah, bukan sebelah baginda, di tempat baginda duduk. Dia tahu kan didudukkan Abdullah ibn Maktum di situ. Dan kalau baginda keluar pergi berperang, baginda akan lantik Abdullah Maktum yang buta ini menjaga dan mentadbir Madinah. Orang buta tuan-tuan. Ini bukan cerita jaga masjid ke, jaga company ni, jaga sebuah negara lah kita kata. Madinah, bandar Madinah. Orang buta jaga. Dan kadang-kadang baginda minta Abdullah Maktum yang buta ini mengganti baginda menjadi imam. Orang buta boleh jadi imam. Dan Abdullah Maktum ni tuan-tuan dan perempuan, dia muazzin baginda. Bilal baginda di kota Madinah. Di Madinah baginda ada dua tukang bang. Tok Bilal ada dua orang. Satu Bilal, satu lagi Abdullah ibnu Ummi Maktum. Walaupun buta, Tok Bilal. Nah, tuan-tuan tengok orang buta. Orang buta, dia Tok Bilal, dia Tok Imam, dia jaga bandar Madinah. InsyaAllah. Padahal buta. Rajin solat berjemaah. Ha, itu orang buta tu tuan-tuan. Tapi hebat dia. Bahkan dia ni tuan-tuan dan perempuan, bila turun wahyu memuliakan ahli perang Badar, beliau ni rasa sedih. Sebab dia tak ikut berperang Badar, Uhud dia tak ikut sebab dia buta. Bagi dia tak izinkan. Ya. Lalu bila dia ni bercita-cita nak ikut perang, nak sama-sama berperang, menegakkan kalimah Allah, menegakkan syiar Islam, maka dia dapat peluang sewaktu zaman Saidina Umar ibn Khattab menjadi khalifah. Maka berlaku perang dengan Parsi, perang Qadisiyah. Perang besar menyebabkan Parsi tumbang. Maka Abdullah Maktum yang buta ni datang jumpa dengan Umar. Datang jumpa dengan sahabat. Minta izin supaya dia boleh ikut berperang. Bagilah aku pegang panji, bendera Islam tu bagi aku pegang. Aku ni buta. Aku tak nampak musuh, aku takkan lari meninggalkan medan perang. Maka Umar kasih dia pegang bendera panji Islam. Maka hari ketiga peperangan, dia syahid. Meninggal tuan-tuan. Dalam peperangan tersebut, bila dijumpa jasad dia, bila jumpa jenazah dia, dalam keadaan dia masih lagi memeluk bendera panji Islam. Ha, itu Abdullah bin Maktum yang buta. Ha, ya. Jadi itu sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia buta, turun wahyu kerana beliau rajin solat berjemaah, seorang yang memimpin umat Islam di Madinah, memimpin dalam imam, jadi imam, jadi Tok Bilal, bahkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia buta. Semoga-moga dapatlah kita jadikan diri Abdullah bin Maktum ini sebagai muhasabah bagi diri kita, bukan untuk tuan-tuan, diri saya juga. Kita rasa kita pun tak mampu nak ikut walaupun sedikit habuk kaki dia mungkin. Untuk kita ikut pun kita mungkin tak mampu. Tapi kita cuba. Ini sebagai inspirasi kepada kita, motivasi kepada kita untuk kita sentiasa perbaiki diri kita dalam kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ni tak buta tapi malas datang masjid, kita kena malu dengan sahabat yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum tadi.